panen lagi ya Mas Bro ya hari ini. Seperti biasa ditemani sama istri saya. Dan pokok ini belum ada yang matang. Tadi yang di samping saya situ ada masak satu kecil ini. Enggak kerekam ya Mas Bro ya. Emang sengaja enggak saya rekam. Ini buahnya ini cuma satu tok. Kalau di sini emang buahnya mantap. Belum ada yang masak ya. Oke ya Mas Bro ya, langsung kita panen aja ya. Masuk panen ini Mas Bro. Montok enak rong janjang. Montok katanya. Hah? Iya montok. Mantap ya. Iya deh. Eh, ayo namu. Coyo lah. Amin harap nyisin. Dua jajang Super Mezzo langsung pindah. Atas kuning Mas Bro, atas pol. Lanjut ke anak-anak ya. Indah rono. Jangan Mas Bro.
Kalau buahnya emang besar-besar ya Mas Bro ya. Jos kandas pokoknya. Beuh, guys, mantep ya. Lanjut. Cuma satu Mas. Bentar kesini. Biar pada tahu. Ini lo gue. Buahnya. Ye. Ini bro. Jualah ngger. Banjir Mas Bro, habis hujan lebat semalam. Top. Super. Indah ya. Iya sama sebelah sini. Ini nyangkut kok. Jelek. Mas Bro mau pindah malah udah hidup. Ramainya kena. Kena pedos. Koplo kok kalau mau pindah. Kalian sama aja dodo. Lagi angkong dengan langsung lanjut buat janjang dua ya. Dan panennya saya putuskan sampai di sini ya Mas Bro ya. Kita tinggal cek penghasilan, mudah-mudahan hasilnya banyak. Ini penghasilan saya ya Mas Bro ya hari ini ya. Saya ditemani oleh anak saya lagi di sana. Mantap kawat. Dia senangnya megang gancu ya. Bisa dikeliling ke sini. Mantap. Kurang lebih ada setan. Untuk 300 kilo paling. Yang depannya memang enggak luas tadi ya.
setengah hektar, apa? Satu hektaran. Oke ya Mas Bro ya. Karena udah selesai dan udah dapat penghasilan walaupun sedikit. Dan saya putuskan sampai di sini ya. Salam hormat Raja Obrok. Top Marco top.